Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu kembali di channel Radar TV, di mana pada video kali ini, seperti yang kita lihat, bahwa hari ini kita akan mengintip daripada progres pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara atau IKN ya teman-teman semua. Jadi seperti yang kita lihat ini masih sementara proses pengerjaan. Nah, di mana Bandara Ibu Kota Nusantara ini terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di mana bandara ini sudah bisa digunakan untuk umum dalam bentuk misalnya untuk umroh ataupun haji. Bahkan bandara ini sudah bisa dijadikan bandara internasional. Jadi untuk luasan bandara tersebut itu sudah masuk 347 hektar. Nah, di mana landasan pacunya atau runway-nya itu sudah mencapai 3000 dikali 40 meter. Serta termasuk juga terminal VVIP dan VIP-nya itu seluas 7,352 meter perseginya. Jadi luar biasa sekali untuk luasannya. Jadi sehingga tidak salah jika bandara ini sudah bisa digunakan untuk secara umumnya, karena sudah sangat-sangat luas, jadi bebas untuk didarati untuk pesawat yang lebih besar.